5 tahun aku hadap. 5 tahun terjebak dengan orang yang macam ni. Sumpah sakit. Sumpah menyesal terjebak dengan orang. Serabut. Tak tahu nak luar macam mana. Sebab benda ni bukan jenis yang pandai nak berkata-kata ataupun nak susun ayat. Tak tahu lah. Rasanya benda ni dah lama. Nak kata tak move on, dah move on. Tapi apa sebenarnya lagi orang tak puas hati? Sedangkan kita yang kena. Sedangkan kita yang rasa lagi sakit. Tapi kita tak tahu, mungkin benda ni layak kena buli. Ataupun orang tak senang tengok kita senang, kita happy. Rasa tak terluar, tahu tak? Rasanya dah cukup diam lah sama ni. Tak pernah pun nak keluar cerita banyak. Tak pernah pun nak mengaibkan sesiapa ataupun nak provoke sesiapa. Apa yang benda buat, apa yang kita buat sama ni dekat platform kita sendiri, kita nak luar. Kadang-kadang nak luar sikit-sikit tu pun rasa semua salah. Kita nak lepaskan apa yang kita rasa tu pun semua salah. Tapi tak jadi salah semua. Tak tahu nak tak tahu nak cakap macam mana. Setiap manusia ada sisi baik, ada sisi buruk. Dan itu semua kita yang tahu. Tapi tak tahu lah. Orang sibuk cari salah kita. Orang sibuk mengaibkan kita. Mungkin kalau korang kat tempat bonda sendiri pun korang rasa boleh gila tau. Boleh gila. Sebab tak tahu lah. Benda dah lama. Kita dah ada family sendiri. Kita pun ada struggle kita sendiri dengan family. Dengan ekonomi, nak besarkan anak, mental kena kuat. Tapi balik-balik belakang kita, kita kena hentam, kita kena bully. Mental kita orang kacau. Siapa je tahan? Tak tahu nak cakap macam mana. Takkan luar salah. Tak luar kita yang rasa sakit 5 tahun weh. 5 tahun aku hadap. 5 tahun terjebak dengan orang yang macam ni. Sumpah sakit. Sumpah menyesal terjebak dengan orang. Sorry lah aku nangis. Tak tahan lah. Rasa dah cukup dah buat hal sendiri. Rasa dah cukup lah. Fokus dengan kehidupan sendiri. Nak kata sakit lah, aku lagi sakit. Apa yang orang cerita, yang memburukkan, yang sebarkan aib. Tapi bila kita buat sesuatu sikit untuk kita cakap benda yang betul, luahkan perasaan kita, jadi orang terasa, jadi benda tu jadi salah. So mana hak kita untuk kita luah perasaan kita? Sedangkan yang dihentamnya kita daripada awal. Buat apa-apa, even nak tulis status, nak cakap apa-apa pun, semua fikir panjang. Even daripada awal family cakap dah sabar, ikut cakap orang, kita sabar, kita diam, kita tak buat apa-apa. Sampai orang nampak kita bodoh, sampai orang nampak ya kita salah, sampai orang nampak oh Intan ni memang layak kena buli. Memang layak kena buli. Tahu apa orang nak? Mungkin nak mati nanti baru senang kot.
Sorry. Sorry cinta. I malukan you. I nangis kat ni dekat IG. Tapi tak tahan lah. Tak kuat. Apa yang beban aku tanggung sama ni? Tak kuat. Kau dah gila nak gila. Dah lama dah gila. Sebenarnya kena fikir punca tu daripada siapa. Punca daripada siapa. Kalau kita sedar diri, kita akan diam. Kita akan sedar, oh salah kita. Kita yang buat. So kalau orang peli-peli ke apa ke, oh kita diam. Tapi tak. Semua salah weh. Nak tahu selama ni macam mana benda kuat, benda ignore semua cerita. Even orang yang DM, ada followers DM nak sampaikan cerita tu, cerita ni apa semua, sampai bonda cakap tolonglah stop, jangan hantar apa-apa. Sebab bonda nak jaga mental bonda sendiri. Try ignore, takde nak stop apa-apa. Takde, kita buat hal kita.